Oh, berarti kembang mayange peniki wajib ada nggih. Karena manten prianya itu perjaka. Perjaka. Nek manten priane duda. Berarti mboten nggih kembang mayang. Kembang mayange diparingi duit ngoten nika nggih, Bu. Mangke asal dipendhet. Diroyok ngoten. Mungkin aku ke kadang bisa inspirasi sosok pangobong. Moga Pak Yu pun aja yakin. Ini kok ikut meroyok kembang mayang biar apa? Biar cepat nyusul gitu. Bini batik kersaken, tapi kersani malih. Pak Arifian sakit bersani lumantar channel YouTube Arif Blura. Nika sakit ikut bersani malih. Bapak Ibu merawat kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blura. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Mohon maaf ya, ini suara Al Arif Blura ini agak sedikit serak karena mungkin efek dari kecapean dan juga peralihan cuaca. Jadi mohon maaf suaranya serak-serak basah. Nah, kembali berjumpa ya. Kali ini pemirsa kita ajak untuk jalan-jalan virtual, kali ini di Desa Karang. Nah, pemirsa, ini pasti pada penasaran ya. Kita ini dalam acara apa sih kok meluso sampai ke kawasan sini? Nah, ini samar-samar kita dengar suara klonengan. Ini kita dapat undangan istimewa dari Pak Lurah Karang ya, beliaunya Bapak Karjin. Ini saudaranya ada yang mantenan. Nah, ini sudah datang ini biasanya. Jadi mantenannya itu dapat orang pamotan Kabupaten Rembang. Nah, ini besan yang dari Lasem ini sudah datang. Ini persiapan akan masuk ke dalam. Oh, nek sing ditancep-tancep kene ku nek ngarani kembang mayang nggih. Kembang mayang. Kembang mayang. Niki sak keluarga besar ngoten nggih Bu nggih. Mau lewat pundi? Gunem napa? Oh, caket lewat gunem nggih. Terus tembus sulang. Sulang. Niki gawane ya akeh ngene iki lho. Cuacan nanu nggih Bu, kathah ngeten iki nggih. Berarti kembang mayang ngeten iki wajib ada nggih. Karena manten prianya itu perjaka. Perjaka. Nek manten priane duda. Berarti mboten nggih kembang mayang. Kembang mayange diparingi duit ngoten nika nggih, Bu. Mangke asal dipendhet. Nggih, diroyokke. Diroyokke. Diroyok ngoten. Nek cacah niku. Duku nek carane kene gelem royok apa ora. Nggih nek ngertos nggih gelem royok Bu wonten duwite. Nggih makke dienterke teng gendeng ngoten. Jadi nek daerah pamotan kembang mayangnya seperti ini pemirsa. Ini wajib ada, wajib dibawa. Apalagi mantennya masih Joko Ting Ting. Ciri khas Mas.
ciri khas. Ciri khas mriko nggih. Mangane leres Bu. Desa Mawacara niku nggih. Nah, ini pertemuan adat dari Rembang Pamotan dengan adat Desa Karang Kecamatan Bogorjo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Seperti apa sih proses mantenannya? Nanti kita akan melihatnya. Kula Blora mriki Bu, nggih. Ini sebuah tradisi yang baru bagi kita. Ini mantennya dari Pamotan itu ternyata ada kembang mayangnya. Kembang mayangnya seperti ini. Niki jagoane iki, Mbah. Mbah itu kanggo jagoan iki. Jagoan saking Pamotan Rembang. Ini rombongan pisan akan masuk ini. Nah, ini yang sedikit berbeda di sini itu kembang mayangnya dibuat seperti ini. Dipun sembuyung wonten kadang
Pinuh panjenengan Bapak Ibu bincing mobil ibadah kersaken tadi mersani malih pahargian saken mersani lumantar channel YouTube Al Arif Blora menika saken tipe mersani malih Bapak Ibu merawuh kaki sosok nanti kaki berbatang menteri klub ibadah Anegi Bayu Aryanto kebareng hakim berkamar di gampang jenengan sedaya kini pada ngantarakan lampai pun pahargian IDT kalengkahan menika kandi jenur ini dimenti rahayu ilujeng selamat nirboyo nir ing sambi kolo ngertos nek Al Arif Blora. Oh, sering nonton. Tadi kok bener ta ora? Pak sinten namine? Pak Yudi. Oh, saking pesan Pamotan Rembang nggih. Kenang-kenangan. Ingat kita ngambil fatwa-fatwa itu. Kembali meringat selipun korban bang-bang batin protsin. Poro satrio uji satri negari. Ligini pun ingat ngastoku sarengaki. Ingat dados pangayumaning porkau dasin. Ingat papa dondering desa karang. Kecamatan Bogorjo Kabupaten Blora. Ingat satri luring budi. Ika pantas pilot diotin pangkau tasik kematian perangun kandung sos maputri iki nah ini belusuk neng warungi kok warung pawon suksesnya sebuah jatan itu berawal dari pawon gitu niki mendaratnya pun di apa nih ibu pun seminggunan nggih. Gratis nggih ngeten iki nggih, Bu. Dadi mendarat niku gratis. Mboten dibayar nggih. Wonten sing ngarani rewang mendarat niku wau.
Oh, gantian. Benjing sing tanggane ndhe mantu genten diwangi. Oh, tur nek mriki masak itu si alami nggih, Bu. Mboten ngagem kompor nggih. Oh. Konon katanya nasi jika dimasak menggunakan kayu itu lebih enak, pemirsa. Kuwi sedep apa meneh dibungkus godong jati ngoten nggih, Bu nggih. Mbah. Walah kayak goreng apa cah ning pojokan. Pak Soteng ketok bokong etok. Goreng mie. Niku jagoane nggih, Mbah. Nggih. Nah, iki mbae sing bagian ngopeni jagoan. Spesialis bagian masak nggih jenengan nggih, Bu. Dapur pada nyiapke bawaan atau bontotan untuk keluarga pisan pulang nanti ya, karena rumahnya itu jauh, jadi disiapkan makman berupa nasi kerdusan dan juga nanti di jajanan lainnya. Irfan Sutrisno ugi Ibu Sulasmini langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng aturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten nikmat hidayah taufikipun dumateng kita sedaya sehingga ngantos wekdal menika kula sak rombongan saking desa Pamutan Kecamatan Pamutan saged sowan wonten Bapak Yatin Joho Ibu Yuti kanthi keadaan sehat walafiat selamat wilujeng mboten wonten alangan sedulur menapa-menapa. Katingali selawat saha salam mugi katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk sedaya syafaatipun ugi dipun ateni minangka dados umatipun benjang dinten kiamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng keluarga ageng Bapak Yatin saha Ibu Yunti saking Bapak Irfan Sutrisno dalah Ibu Sulasmini. Kawula dumugi wonten menika panggenan sepindha cara boten dipasrahno nggih pun ditampi Bapak nggih Pak Yatin nggih menika mung adate ngoten mawon. Sepindha kula masrahaken anak kula Ahmad Rizal Abdin Noviansah bin Bapak Irfan Sutrisno ugi Ibu Sulasmini sepindah kula pasrahaken dumateng Mbak Rena Andriani putri saking Bapak Yatin saha Ibu Yuti. Kula pasrahaken napa wonten niku kadose Mas Rizal nggih lanang tenan. Kula niku wonten ucapan kula ingkang kirang sopan utawi kirang pas mangga panjenengan sedaya. Kula pribadi nyuwun agung pangapunten ingkang sakata-katahipun lan mangke nyuwun doa restu panjenengan sedaya wangsul kula saking menika panggenan dumugi kriyanipun piyambak-piyambak tansah pinanggih kawilujengan selamat boten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Cekap sepanten atur kawula kirang langkung nyuwun ngapunten mangan kupat sayure santen kula pilih wonten lepat kula nyuwun agungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pekaten Abu Pasrasa kita Tanggesan Nasi Ali Sakin Pekaten Abu Erfan Sutrisno Salibin Ibu Serasbini Ikan kita lembutin Makar Sari Kecamatan Pangkutan Kabupaten Rembang Ikan kepada sahabat kata Rakyat Diri Manjir Ikan Bopo Dersoi Kepada yang Kasi Yakin Atur Rambi Sakin Keluarga Ke Bopo Yatin Salibin Ibu Yuti Ikan kepada Pada kata Rakyat Diri Manjir Ikan Bopo Karjin Kenapun Sudah saya Rosa Tali Atur Sakin Keluarga Ke Bopo Yatin Salibin Ibu Yuti Kepada yang Kehormatan Manjir Ikan Bopo Karjin Agi Dikun Badi Anak Bisa Ketawa Diwaksikan Sebuah
sampun suci tadi saya berdiri kepareng pagi hati tepi lampai pun kumpul soro adat panggit telanten lampun tut sinong diri nyerikan dia campur komunyo ingkang katemping sesaltan sakul berdipun belum pang betas panggit Gusti kang berpengar Gusti kang moho welas soho moho asih ingkang hanya diktat kang asifat paring pemandang dari kaloni manuso ingkang leluman untuk matian yang upaya kawis tinggal dari perantaman dan sarimbit sampun lampah menuju dari sasor mesinkan sampai berpala yang suruh dan tak kinali lawi bernai saling pandang dulu senyum suruh matung rosi bedo lumah lamung kerbi umum pengkirikin podium pasangi merikutkan binas tanu kotor sampai ke Jawa Tanasto tingkunan kemanten saibin kemarin tiring kemanten putri tahan dulu bentar hanjengku nyaturakan sembah imamin luar garing di orang temanten kaku Tatan Saronto temanten kaku hanggel kakadimu kini hamar pun ikan yang siang pintu korong somo menongko luar dengan ramu putih sakolan iku pihak pering temanten kaku pecah sak naliko tatan awujud malih kandi pecahin dikang ujulan satu mangkar tegak uring putra ayah temanten tanggap ring sasmito temanten putri hampasuh amjani kuningkan karmu kandi pangan jatuh jususuker ketika sampun manji kodong sampah ikut temanten kagum mudi sakit suci kados pinggirin sampun bayi purno sampun karu cucu penting dinding temanten kagum lagi temanten putri temuai tadi ibu jiru semoga ibu jiru mais saking keluarga geng Selvia Novi Angasto kuburan ben ikan minasal ikerdalah kotor ikerin yang cuma disakir jantur kankan lam wujudipun kados pokor mencokong cacai pun sekama isiring cacan pasar telah terpakal waktu yang kediplah oleh Angasto jadi ibu jiru semoga lumampah tepung bilang mari basah ambar nyabing tiga kanti perambang peralat itu sabun mari murno kemarang dinding temanten sambit batika bayang dinding kamerongo dan ibu saking papan singkal ujuang dari papan katrisma lambai pun ikan romo dari panggiri pun hamba yang ikan putra salimbit tasang kebaik banget yang ibu kinasa mangki kamulian sejati di kamulian
lampai lampai pun upacara perbenan candi kaparoman dening bobot timpang utawi timpang pangkon bobot timpang utawi timpang pangkon anggi kepundhut wajib ingkang rama panjenengan bapak yakin lenggah pinarak wonten gambaraken sama hamangku ingkang putra kekalih wonten ing cipta panjenenganipun astani yudi kangge pangajap rama taibu anggenipun paring sesoran paring wewenang paring pakulatan dening kang putra kekalih ingin kita putra saling dikandakan untuk gambar kecoh Michael Jenkins lampai pun upocor terbenyan kemarin kita kamu ganti hanya perilaku kadang bisa dirasi sambut sabi jawat asko kemarin sambut sabi lenggan binara untuk gambar kecoh ingin orang-orang itu terangkan amin dan inang itu angin tumpang di pelayaran itu kalau jahit amin itu lampai buku poco kompo kuno koyo adrian itu poco kompo kuno koyo inang pilih kicin yang mentok inang ibrahkan si lembang upoco tanpa mungkin kan di malam bangatkan jadi imamin keluarga anegi pas ahmad risal adin kofiansa kedah sakit hangayomi hangayomi tandang tanduk solasoko munamuni ajirin diri soko kedaling lanti ajirin ngawak soko kumindang jadi ajirin rogo soko soma selogo merupakan simbol bahkan makanan lahir adalah makanan yang diperoleh dari cara yang terhormat menurut kekara ujian terlanding sanggit ayinipun sami putrayaku sakit toha peningakan jepo rosso piwah karyo sakit hamam berhormat sutator Risal Abdi Novyansa orang kuingin
Tadi ya ada manten Jawa tadi busannya itu dari Pamotan Rembang menikah dapat warga Desa Karang Kecamatan Bukurjo Kabupaten Ndoro Jawa Tengah. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah bahagia dunia dan akhirat dan segera mendapatkan momongan. Nah ini meriah sekali acaranya. Demikian pemirsa, konten kita tutup. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat segera waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.